Yo, balik lagi di channel kita-kita. Oke, gimana kabarnya? Sakit kan? Di video kali ini gua akan memberikan elu informasi aplikasi yang bagus buat kamu agar kamu bisa membuat video kayak gini. Oh, itu video bokep anjir. Kita skip, bukan yang ini. Maksud gua yang ini, bro. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasi, gua mau ngomong dulu kenapa gua bisa upload di hari ini. Biasanya gua selalu upload di hari Minggu ya. Itu dikarenakan pada hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gua libur panjang, jir. Kok bisa gua libur panjang? Jawabannya karena gua pengangguran, anjir. Enggak, cuma bercanda, memang lagi libur gua. Oke, tanpa banyak bacot nanti gua dikira kayak bocil. Mending kita masuk ke aplikasinya. MacLife. MacLife ini adalah aplikasi unik yang bisa membuat gambar menjadi animasi bergerak, layaknya seperti berbicara. Di mana MacLife ini memiliki salah satu fitur di mana kamu bisa mengatur posisi mata, gerak mulut, dan lain-lain. Sebagai contoh kecil cara kerja dari aplikasi ini, maka kamu bisa melihat video berikut ini. Oke, pada bagian ini kamu hanya cukup memasukkan gambar atau foto yang kamu suka. Pada bagian ini kamu pilih kamera roll. Di sini tinggal kamu masukkan gambar yang ingin kamu edit. Kalau di sini gua ambil gambar Levi karena gua penggemar Attack on Titan. Ya, tinggal kamu pilih saja efek-efeknya. Dan jika sudah, tinggal kamu simpan filenya ke dalam bentuk GIF ataupun video. Dan hasilnya akan seperti ini. Oke, untuk kamu yang ingin mendapatkan fitur fullnya, kamu bisa upgrade aplikasinya dengan cara membayar. Tapi jangan khawatir, sebagai warga Indonesia yang memiliki IQ yang tinggi dan segala cara bisa dilakukan, maka kita cari versi yang... Yeah. Gak lah, cuma bercanda kok gua. Oke lah, dikarenakan gua udah sesak berak, maka diakhiri aja video kali ini. Oh iya, jangan lupa di subscribe agar kamu bisa mendapatkan info terbaru tentang aplikasi, oke? Sampai jumpa di next video.